Kita buka dulu halaman 30. Halaman 30 di tengah wa amma qiyamul lail yang ada di dalam dua kurung wa amma qiyamul lail. Halaman 30 di tengah wa amma qiyamul lail di antara dua kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabilkhusus Al-Ustaz Al-Haj Mahfud, Al-Ustaz Al-Haj Saiful Hidayat, Al-Ustaz Hidayat, dan juga para asatidah yang lain yang kami muliakan, serta ustazat tentunya yang kami hormati, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada pagi ini kembali kita hadir di masjid yang mulia ini guna kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, kemudian kita rangkaikan dengan taklim. Ini tentunya tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sudah merupakan satu kelayakan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan Al-Ulum Ad-Diniyah yang terangkum di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita sampai halaman 30 di bagian tengah di antara dua kurung itu, wa'amma dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa amma qiyamul layli fa fadluhu 'adhimun wa thawabuhu jazilun wal waridu fi fadlihi minal kitabi was sunnah shay'un katsirun yaqulu dhikruhu wa ya'siru ataw wa ya'suru hasruhu. Wa amma qiyamul lail, adapun mendirikan malam, artinya menghidupkan malam dengan beribadah, apakah salat tahajud atau salat-salat sunnah yang lain, ini namanya qiyamul lail. Bagian dari kita menghidupkan di malam hari. Wa minal laili falyatahajjad bihi nafilatallah. Sebagian dari malam itu bertahajudlah kamu, merupakan tambahan nafilah bagi kamu. Dan qiyamul lail ini penting apalagi bagi orang-orang yang sebagai pejuang-pejuang di jalan Islam, yang berdakwah, yang berjuang, dan juga kita semuanya tentunya penting kalau kita mau berhasil di berbagai macam tujuan yang ingin kita capai berkaitan dengan masalah dunia, berkaitan dengan masalah akhirat, itu tidak lepas dari yang namanya qiyamul lail.
Faman qasadal ula syahirul layali. Siapa saja yang bermaksud memperoleh ketinggian, kemuliaan di dunia dan di akhirat, itu syahirul layali. Dia harus begadang di waktu malam. Begadang tidak semuanya. Wa minal lail, sebahagian dari malam. Jadi kita bangun sepertiga malam akhir, kita upayakan setiap malam kita qiyamul lail. Kalau mau berhasil dalam berbagai macam tujuan. Fa fadluhu, maka keutamaan qiyamul lail itu adzimun. Begitu besar, begitu mulia. Banyak manfaat yang kita bisa peroleh berkaitan dengan masalah kesehatan kita, badan kita, berkaitan dengan masalah tujuan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itu kemuliaannya itu begitu besar. Wasawabuhu jazilun, dan ganjarannya itu melimpah. Banyak ya ganjarannya. Wal waridu fi fadlihi minal kitabi was sunnah syai'un katsirun. Dan yang datang dalil-dalilnya nah fi fadlihi berkaitan dengan masalah keutamaan qiyamul lail minal kitab, baik dari kitab, dari kitab was sunnah atau dari sunnah rasul, syai'un katsirun, adalah sesuatu yang banyak dibicarakan di dalam Al-Qur'an, dibicarakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan ditunjukkan nih ayat dan hadisnya setelah ini. Jadi kalau kemudian kita tidak merasa terhentak, tidak merasa tersentuh untuk memaksakan diri qiyamul lail, sedangkan dalil-dalilnya sudah jelas dari Al-Qur'an, dari hadis, ya, maka apa namanya? Perlu dipertanyakan diri kita. Ya, sejauh mana bahwasanya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu dzikruhu, yakni yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis, cukup panjang penyebutannya. Wa ya'suru hasruhu, dan sulit untuk membatasinya karena saking panjangnya, saking banyaknya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman li rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam illa qalila, kecuali adalah cuma waktu yang sedikit. Enggak semua, nisfahu, bisa setengahnya dari malam tersebut, awin kus minhu, atau kurang dari setengahnya, qalilan ya, sedikit, auzid alaihi, atau tambahkan terhadapnya, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu ya dengan teratur, dengan bacaan yang benar, bacaan yang sesuai dengan hukum-hukum di dalam tajwid atau tahsinul qiraah, dalam tahsin qiraah. Dan ini satu kesempatan untuk termasuk hafalan-hafalan kita Al-Qur'an ya, kalau mau lancar itu kita murojaah, kita ulang-ulang ya, pada saat kita sholat qiyamul lail. Jadi begitu banyak tadi manfaat yang diperoleh dari situ sehingga tidak terhitung. Dan bangunlah, perintah ini ayyuhal muzammil kum bangunlah, kumil laila, bangunlah akan malam. Tsumma qala Allah taala, qala taala, kemudian Allah berfirman, inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak.
Inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui. Annaka, bahwasanya engkau. Takumu, mendirikan atau bangun. Adna minas tulusail layli, yaitu mendekati sulusail layli, sepertiga malam, sepertiga akhir. Wa nisfahu, atau setengahnya. Wa sulusahu, atau dua pertiganya. Wa qa'ifatum minal ladina ma'ak, dan juga rombongan orang-orang yang bersama dengan kamu, para sahabat. Inilah satu dalil yang ada ulama mengatakan bahwasanya qiyamul lail, sholat tahajud, boleh berjamaah. Misalnya tadi walladzina ma'ak, dan kelompok qotoibatum, dan satu kelompok, satu ya, satu jamaah minalladzina ma'ak, daripada orang-orang yang bersama kamu, sehingga bisa dilaksanakan untuk yakni berjamaah yang mulai tahajud. Jadi kita laksanakan pada saat kita iktikaf di bulan Ramadan. Jadi boleh saja juga dilaksanakan ya sebulan sekali barangkali. Kita laksanakan berjamaah paling tidak bersama keluarga kita, anak dan istri kita. Kita sholat berjamaah. Dan yang boleh berjamaah itu adalah termasuk sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih, kita berjamaah. Sholat tahajud, bisa berjamaah. Dan sholat duha, ya, bisa berjamaah. Biasa anak-anak sekolah, sholatnya tiap hari sholat duha berjamaah. Pembiasaan namanya, bagian dari ibadah. Ya, membiasakan anak-anak kita sholat sunat duha. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, dalilnya lagi, wa minal layli, dan sebahagian dari malam, fatahajjad bihi, maka tahajjudlah dengan malam tersebut, nafilatan laka, merupakan tambahan buat kamu, asa ay yab'asaka, mudah-mudahan Allah akan membangkitkan rabbuka, Tuhan kamu akan membangkitkan maqaman mahmuda, yakni tempat yang terpuji. Allah akan mengirimkan, ya, memberikan tempat yang terpuji dengan sebab kita qiyamul lail. Jadi tidak ada orang yang bergerak di dalam harokah-harokah Islamiyah, organisasi, ulama, ya, NU, Muhammadiyah, ya, harokah Islamiyah yang lainnya juga tidak ada tidak bangun malam. Semuanya bangun malam dan tahajud untuk mendoakan saudara-saudara kita, untuk mengadakan pendekatan kepada saudara kita supaya hatinya itu terbuka. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam hari inilah apa namanya akan terbuka berbagai macam kebaikan, khairoid dunya wal akhirah. Kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat adanya di tengah malam, sholat malam. Kemudian di siang hari kita berusaha, apakah di dalam dakwah, kemudian di dalam kita berdagang, ya, di dalam kita melakukan apa saja, itu yang kita lakukan di siang hari. Mintanya kepada Allah di malam hari. Allah yang membagi-bagi rezeki, ya, di malam hari, dan disitulah kita akan mendapatkan keberkahan dari hari-hari kita. Maqaman mahmudan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi wasfil mu'minina, dan alam sifat orang-orang yang beriman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi Allah dalam mensifatkan, memberikan sifat kepada orang yang beriman adalah mereka tatajafa junubuhum. Mereka menjauh lambung mereka atau badan mereka, junubuhum, anil madaji'i, dari tempat tidur.
Jadi ini belakangnya itu nggak benar-benar tidur nempel banget, tetapi direnggangkan, dia bangun. Dia bangun bagian badannya itu. Tatajapa junubuhum anil maghribi. Dalam rangka apa mereka bangun? Yad'una rabbahum, mereka berdoa minta kepada Tuhan mereka. Khaufan, dengan rasa takut. Wa tama'an, dan berharap pengen betul. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian ya dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Itu dicirikan oleh Allah, orang yang beriman itu adalah yang tatajaba junubuhum, yang lambung mereka itu renggang dari madhaji, tempat-tempat tidur mereka, sambil mereka berdoa dengan rasa takut, dan kemudian dengan berharap. Yang kedua cirinya adalah sebahagian dari rezeki yang kami berikan, mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lihat. Dalil berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu, mereka ya, para sahabat itu qalilan, sedikit, minal laili, dari malam, mayah jaun, apa yang mereka tidur di malam hari, sedikit tidur. Wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur, asulusul akhir min kulli layal namanya, sepertiga akhir di setiap malam. Bil ashar itu namanya waktu-waktu sahur. Waktu-waktu sahur, wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalau tadi dari Quran semuanya dan masih banyak lagi. Maka tadi tidak bisa dibatasi, banyak, saking banyaknya. Kemudian dari hadis, ya, kemuliaan bangun malam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati ba'dal maktubati salatul laili. Seabdol-abdolnya salat, paling bagusnya salat, ya. Afdalus salah, afdol-abdolnya salat ba'dal maktubati, setelah yang diwajibkan, setelah salat lima waktu, salatul laili adalah salat malam. Jadi sholat malam ini setelah yang wajib gitu, setelah lima waktu, itu yang paling afdal adalah sholatul laili, ya, sholat di malam hari. Dan itu sangat ditekankan sekali. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum, kamu harus biqiyamil laili, untuk melaksanakan salat qiyamul lail. Mengapa? Fa innahu, maka sesungguhnya qiyamul lail itu adalah da'abas salihin. Yakni kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Qoblakum, sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad, itu juga umat Nabi-Nabi terdahulu yang mengikuti Nabi-Nya, itu mereka selalu membiasakan qiyamul lail. Wa qurbatan lakum ila rabbikum, dan merupakan pendekatan bagi kalian kepada Tuhan kalian. Pendekatan diri kita lebih taqarrub ila Allah, ya, itu adalah melalui qiyamul lail. Wa qurbatun wa muqarrafa wa mukaffaratun,
dan juga sebagai penggugur lisayati bagi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Waman hatun, dan juga sebagai pencegah anil ismi, dari dosa-dosa. Selamat malam tuh. Wamat rodatun, dan juga sebagai pengusir. Lidai, bagi penyakit anil jasadi, dari badan. Jadi orang-orang dulu yang kita lihat, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu kan kiamulailnya rajin. Sakitnya itu paling cuma pilek-pilek doang. Sakit yang berat jarang, kecuali menjelang kematian ya sakit berat. Selebihnya itu paling cuma pilek-pilek aja, karena terpelihara dia melalui kiamulailnya. Sehat. Apalagi mandi di tengah malam itu sehat, nggak apa-apa. Begitu bangun jam 2, kita guyur aja supaya kagak ngantuk, sehat itu. Jadi di atas jam 12 itu kita sudah boleh mandi di malam hari, di tengah malam, namanya lewat dari tengah malam. Yang tidak boleh di malam hari sebelum pukul 12 mandi. Setelah kita bangun tidur, mandi nggak apa-apa. Atau jam 3 atau 3:30. Ini menjadikan kita segar. Itu sholat. Kita komunikasi dengan Allah. Sehatlah ya tubuh kita. Dari itulah bahwa para ulama ya, dulu itu jarang mereka sakit karena rajin mereka beribadah di samping qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain tentunya. Tadi sedekah disebutkan ciri orang yang beriman. Di samping qiyamul lail adalah sedekah. Sedekah juga menghindari kita dari sakit. Puasa juga menghindari kita dari sakit. Maka dalam surah Al-Anfal dikemukakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah istajibu lillahi bagi Allah, walir rasuli bagi rasul, atau kepada Allah dan kepada rasul sambut. Idza da'akum, apabila Allah dan rasul itu mengajak kalian, lima yuhyikum, terhadap apa yang bisa memberi kehidupan yang layak bagi kalian. Ibadah semuanya adalah memberikan manfaat untuk diri kita. Ya, memberikan hal-hal yang positif bagi kesehatan kita. Itu namanya lima yuhyikum. Ya, jadi kalau kita menyambut panggilan Allah, merespon ya perintah Allah, perintah Rasulnya, itu akan menyehatkan kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis yang lain, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, absus salam, sebarkanlah salam keselamatan. Salam, assalamualaikum, itu kan ucapan doa selamat. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan akan makanan. Kasih makanan orang-orang fakir terutama. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu billaili, salatlah di waktu malam. Wannasu niyam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Sebagian besar kan orang enak tidur. Ya. Jadi bangun itu. Niscaya tadkhulu aljannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Kita amalkan tuh, menyebarkan keselamatan, kedamaian termasuk. Memberikan to'am, perhatikan orang-orang miskin. Kemudian sambung silaturahmi, jangan putuskan silaturahmi. Sambung kepada orang-orang yang memang dari kerabat kita, dari keluarga, dan juga kawan semua. Akan salah satu
kita berarti masih berbuat bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal adalah, kata Nabi, wudda abikum. Orang yang orang tuamu dulu akrab gitu, dekat, ya, yang suka senang. Jadi yang teman orang tua kita tuh, teman akrabnya itu kita datang ke rumah juga silaturahmi. Jadi berarti salah satu bukti bahwasanya kita berbuat kebajikan atau termasuk adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Kita sambung silaturahmi orang tua kita dulu. Wa qala alaihi salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salli minal laili, salatlah di waktu malam, walau sekalipun kahalabi syatin, seperti memeras susu seekor kambing, susu kambing, walaupun sejenak gitu kan, meras susu kan enggak lama waktunya itu. Apa yang bisa kita lakukan, sholat di malam hari sekalipun cuma 2 rakaat, tapi istiqomah gitu, 2 rakaat, kemudian tambah dengan witir, ya. Kemudian nanti terus meningkat, ya, lebih banyak lagi. Makanya, ya, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebisa kalian, apa yang kalian bisa. Yang kita bisa 2 rakaat dulu, 2 rakaat, 4 rakaat, nanti ini kan 4 rakaat. Jadi dia tuh kalau perintah Allah tuh mastata'tum, yang kalian mampu untuk melakukannya. Ya, dari mulai yang sedikit, banyak, lebih banyak lagi. Sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Jangan sekali qiyamul lail kita sholat tahajud sampai 8 tutup dengan witir 11, habis itu kagak tahajud-tahajud lagi. Ya, tahajudnya cuma malam itu aja. Karena kebanyakan, ah, gue kapok dah, gue ngantuk banget, udah bosan. Jadi nggak boleh terburu-buru untuk memperoleh. Harus at-ta'ani. At-ta'ani minallah, bertahap itu dari Allah. Wat-ta'ajil minasyaitan, dan terburu-buru dari setan. Kerjaan setan itu, atau bisikan setan untuk terburu-buru. Jadi ya, dikit-dikit, kalau bisa cuma 2 rakaat, 2 rakaat. Atau sebelumnya kita bisa bangun malam dulu dah, bangun terus bangun kencing doang, buang air kecil ya udah. Habis itu kita tidur lagi dah. Ya. Kemudian besok meningkat, ya. Kita habis buang kecil, air kecil, kemudian kita wudu, kemudian kita tidur lagi, nggak apa-apa dah. Besoknya meningkat lagi, kita bangun, kita mandi, kita wudu. Kita mulai mendirikan sholat, besoknya meningkat lagi gitu. Jadi namanya bertahap, sehingga tidak bosan, tidak membosankan. Dan yang namanya bangun malam itu kalau kita niatin bangun sebenarnya. Jadi pada saat kita menjelang tidur, ya Allah bangunkanlah saya pukul 3 malam. Itu pas jam 3, kita lihat begitu kita bangun, kita lihat jam, kalau ada jam dinding, itu jam 3 tepat, pas banget ya. Cuma kita mau terusin bangun atau enggak? Biasanya baru jam 3, ya masih lama subuh, ntar mau tahajud gampang dah, ntar setengah 4 atau jam 4. Ya. Akhirnya kepulesan terus, enggak tahajud. Ya. Udah dibangunkan tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita niat ya, untuk bangun malam. Apalagi sudah terbiasa, kagak berat. Gitu. Justru kalau tidak melakukan, ada yang hilang kayaknya. Tidak melakukan karena kepulesan, kemudian merasakan bahwa ada yang hilang, kagak enak banget. Ya semalam tertipu saya dengan tidur, enggak bangun malam, enggak qiyamul lail. Ya Allah, nyesal rasanya. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, nih dalil lagi dari hadis, banyak tadi. Syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin qiyamul lail adalah qiyamul lail. Wa azzuhu, dan merasa dia itu berwibawa, ya, azzuhu atau mulia juga sih berwibawa, istighna'uhu 'anil nas,
merasa terkaya dari manusia, kagak minta-minta gitu. Ya. Yaitu berarti merasa bahwasannya dia berwibawa, ya, mempunyai apa namanya, mempunyai wibawa lah dalam dirinya. Karena dia tidak minta-minta kepada orang. Itu kalau dia minta-minta, ya, minta ke sana, minta kemari, itu kan merasakan bahwasannya betapa hinanya dia, ya. Karena dia minta sana, minta sini, ya, betapa hinanya dia. Hingga merasa terkaya itu tidak membutuhkan, gitu kan, ya. Kecuali memang kebutuhan yang mendesak, ya. Dia baru minta sana, minta sini, pinjam sana, pinjam sini. Waqala alaihissalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qoma, siapa yang mendirikan malam bi asri ayatin, dengan 10 ayat bacaannya setelah Fatihah 10 ayat, lam yuktab, tidaklah dia dicatat, tercatat, minal ghafilin, dari orang-orang yang lalai. Orang yang lalai, orang yang tidak mengerjakan kebaikan. Dia akan senantiasa ingat yang namanya kebaikan gitu. Ya, apalagi gitu hari Kamis mau malam Jumat nih malam mulia. Dari sore itu udah girang. Ya, nanti pengen ibadah di waktu malam. Habis maghrib saya akan baca Al-Waqiah, bukan Al-Waqiah satu lagi ya. Di ya, ya Al-Waqiah juga baca Yasin. Ya, kemudian baca masuk Al-Kahfi, saya akan baca Al-Kahfi. Ya. Habis maghrib biasanya itu kalau bacanya pelan-pelan sampai dikit lagi Isya selesai. Ya, Al-Kahfi. Nanti tengah malam saya akan bangun. Ya, lebih dahulu lagi bangunnya. Biasa jam 3, setengah 4 saya akan bangun jam 2. Saya akan ibadah dari jam 2. Jadi sudah mengharapkan tuh bertemu dengan waktu-waktu yang mulia. Digirang gitu datangnya malam Jumat. Luar biasa. Atau datangnya malam, orang-orang dulu tuh udah girang. Mau berbisik-bisik dengan Allah. Mau komunikasi dengan Allah, ya. Sehingga dia begitu malam hari datang, itu luar biasa gembiranya. Mau bertemu dengan Allah. Siapa membaca 10 ayat, itu tidak ditulis bagi orang yang lalai. Waman qoma bimi'ati ayatin, siapa yang sholat malam dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia dicatat termasuk orang-orang yang selalu taat beribadah. Waman qoma, dan siapa saja yang mendirikan malam bi alfi ayatin, ya, dengan 1000 ayat, ya, kutiba minal muqantorin, maka dicatat, ya, termasuk adalah orang-orang yang beruntung, ya. Harta benda itu minal muqantoroh, kan ada itu minad dahabi wal fiddah, itu memperoleh banyak keberuntungan. Wafil hadisi, dan di dalam hadis al-akhor, hadis yang lain, di dalam hadis yang lain, al-kintoru, tadi itu termasuk orangnya muqantorin ini. Al-kintoru, kintor itu adalah isna asyara, ya, alfa awqiyah. Ada 12.000 awqiyah. Al-awqiyah itu, dan awqiyah itu adalah khairun, lebih baik, mimma bainas samai wal ardi, di antara langit dan bumi. Masih lebih baik. Ya, orang yang baca sampai tadi 1000 ayat bacanya, ya, itu lebih baik daripada dunia dengan isi-isinya. Ya, antara dunia, antara langit dan bumi. Lebih baik. Kan banyak banget tuh segala makhluk ada di dalamnya itu. Ya. Qalal ulama, berkata ulama, memfatwakan ulama, min tabarokal mulki, dari tabarok, surah tabarok, tabarokal ladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata, misalnya ila akhiril Quran, sampai akhir Al-Quran, alfu ayatin, adalah
1000 ayat. Bukan tabaroknya aja, tapi sampai akhir tuh dari tabarok. Habis tabarok itu kan berikutnya adalah juz yang ke-30 ya. 29 dulu, ya. Kemudian sampai 30, itu sama 1000 ayat. Kalau dibaca ya. Ya kita enggak begitu dulu dah, yang ringan-ringan dulu. Ya. Jadi kecapian, jadi kagak mau lagi jadinya. Udah, kerjakan yang kita bisa kerjakan. Wafil hadis, dan di dalam hadis yang lain, inna fil laili, sesungguhnya di waktu malam, la sa'atun, ada satu saat, satu waktu, la yuafiku ha, tidaklah bertepatan waktu tersebut inda muslimin, bagi orang Islam, yas'alullaha khairan, dia meminta kepada Allah kebaikan, ya, min amrid dunya wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya, ya. Jadi bangun malam itu apa yang kita minta kepada Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain juga, Allah setiap malam itu tengah malam, sulsul akhir minal layal, itu Allah turun ke bumi menanyakan, siapa yang mau minta ampun, akan saya ampuni. Siapa yang minta sesuatu, akan saya berikan. Allah turun mempertanyakan kita. Nah, kita tidur, ya makin enak aja tidur. Jadi kagak ada, gak dengar panggilan Allah dan gak dengar secara bunyi, enggak. Cuma hati terketuk gitu. Begitu giliran tengah malam, langsung bangun. Mau memenuhi panggilan Allah. Ya, tawaran Allah, ya, untuk kita mohon ampun, kita minta apa saja, ya, keluarga kita doakan anak-anak kita supaya pada menjadi hufaz atau cucu-cucu kita lah, jadi penghafal-penghafal Al-Quran, ya. Walaupun kita enggak hafal, tapi anak kita hafal. Oh, ini ada nih yang jilin sama. Wadhalika kulla laylatin, dan itu setiap malam, ya. Yakni kita minta apa saja Allah akan berikan. Walam walau lam yarid fi fadlil layli wa fadli qiyamihi siwa hadal hadis lakafa. Sekalipun, ya, tidaklah datang, tidaklah ada dalam keutamaan bangun malam, keutamaan sholat malam dan melaksanakan bangun malam selain hadis ini, maka itu udah cukup, ya, sebagai alasan gitu untuk kita mau bangun malam. Kalau kagak ada lagi, udah ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna, turun Tuhan kami, ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa thulutsul laili al akhir, ketika masih ada, yakni sepertiga malam akhir, dari jam 2 sampai subuh, ya, sampai waktu subuh, itu namanya sepertiga malam akhir. Jadi wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di waktu sahur mereka melaksanakan sholat namanya. Ya. Kalau melaksanakan sahur, ya sekalian sahur. Ya. Besok atau lusa, ya. Itu jadi bingung juga sini keputusan NU gitu ini beredar. Ya, tanggal 1 yang kemarin kita udah hari Minggu, dia keputusannya hari Senin. Ya. Tanggal 1 kan hari Senin tuh keputusannya. Kemudian kalau yang hari Minggu, ya, tanggal 1 Muharramnya, berarti Senin besok kita puasa Tasyi'ah atau Tasu'ah, ya, puasa yang ke-9, ya. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, kalau bisa 3 hari, yang paling bagus tuh, yang paling sempurna adalah 3 hari Tasu'ah, Asyura, dan kemudian Al-Hadi Asar, yakni yang ke-9, ke-10 dan ke-11. Jangan cuma 9-nya, jangan 1 aja, ya, harus ada 2 supaya beda dengan orang Yahudi.
Ya, orang Yahudi juga dari dulu adalah kegiatan mereka puasa untuk ya mengingatkan, yakni pada saat dia mereka diselamatkan oleh Nabi Musa, yakni menyeberangi lautan. Ya. Nah, kita ya, yang memang berkeyakinan kalau lihat tanggalan gitu adalah kemarin tanggal satunya hari Minggu, berarti besok udah mulai Tasu'a. Kalau yang Senin berarti Selasa baru mulai. Ya. Kalau hari Senin tanggal satunya, hari Selasa baru mulai Tasu'a, Asyura dan ke-11. Ini artinya adalah perlu kita melaksanakan, ya termasuk adalah tadi apa tuh bagian yang apa namanya sahur kaitannya tadi sulusul lail al akhir, ya sepertiga malam terakhir. Faqaulu hal, maka firman Allah pada saat turun ke dunia itu, ya, hal min da'in, adakah orang yang berdoa? Fa'astajibu lahu, maka aku akan mengijabah doanya. Hal min sa'ilin, adakah orang yang minta? Fa'u'tiyahu, maka aku akan berikan permintaannya. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun? Fa'afiru lahu, maka aku akan ampuni dia. Fata'ammal rahimakallah, maka renungkanlah wahai orang yang dikasih oleh Allah hadal hadis, hadis ini, walladhi qoblahu, dan hadis yang sebelumnya. Wa'aktir an-nadhara, dan banyaklah melihat fihima, berkaitan dengan kedua hadis tersebut, la'allahu, supaya dia yansharihu sadraka, terbuka dadanya, li qiyamil laili, untuk melaksanakan qiyamul lail, wa yakmulu, dan sempurna nasyatuhu, ya. Nasat itu artinya gesit, cekatan, ya, berkaitan dengan ibadah. Semangatlah, semangatnya. Wa tusaddiqu raghbat taka fihi, dan atau wa tasduqu, kalau tasduqu bacanya raghbatuka, kalau tusaddiqu raghbataka, dan benar ya harapan kamu fihi, berkaitan dengan hal tersebut. Wa yantafi anka, dan akan menjadi tidak gitu. Wa yantafi arti meniadakan anka darimu al kasal, yakni rasa malas. Wal ghoblah, dan rasa lalai. Wal iksaru minan naumi alladhi fihi dihabu barokatil umur, dan juga rasa ngantuk yang di dalamnya itu menghilangkan keberkahan usia, karena tidur melulu jadi kagak berkah usianya. Wadiaul waqti, dan menyia-nyiakan waktu, ya karena tidak berkah usianya, sia-sia waktu. Waqad kawaroda fi ba'dil asari, dan sungguh datang di sebagian asar atau hadis, ya, anna man yaksuru annauma, sesungguhnya orang yang banyak tidur, bilaili, di malam hari banyak tidur, ya'ti fakiron yaumal qiyamah, dia akan menjadi fakir di hari kiamat, gak punya apa-apa, gak punya pahala, gak ada kelebihan-kelebihan apa-apa, fakir yaumal qiyamah, miskin di hari kiamat. Wa warodahu, dan juga ya, ada dalil ya, anna raka'ataini, bahwasanya dua rakaat fi jawfil laili, di tengah malam, kanzun min kunuzil birri, adalah satu tabungan dari tabungan-tabungan kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu ar-rabbu
yang paling dekat Tuhan, keadaan Tuhan itu min abdihi, dari hambanya adalah fi jawfil laili, di tengah malam. Dia sholat itu paling dekat dengan Allah. Wa ini stata'ta, kalau engkau berkeinginan antakuna musallian fi dzalikal waqti, kalau engkau menginginkan sholat pada waktu itu tengah malam, ya, fakun, maka jadilah kalian sholat. Wa qala alaihi salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikit lagi, yusyarun nasu fi sa'idin wahidin, dikumpulkan manusia dalam satu tingkatan yang tinggi, tentunya sa'id, tanjatan naik gitu. Wahidin fayunadi munadin, maka ada suara yang manggil-manggil, aynalladzina kanat tatajaba junubuhum anil madoji, mana orang-orang ya yang merenggangkan lambungnya, punggungnya ya dari kasur, anil madoji tadi, fayakumuna, maka semua mereka serempak berdiri ke orang-orang tersebut. Di akhirat itu akan dipanggil, dikumpulkan di satu tempat ya, yang tinggi. Wahum qalilun, dan mereka sedikit ya, yang tadi bangun malam. Fayadkhuluna al-jannah, maka mereka masuk surga, bi ghairi hisabin, tanpa perhitungan. Al-hadis, itu ada hadis ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru kita lanjutkan, yakni wa'lam dan ketahuilah. Baik, saya kira itu ya bisa kita perbincangkan. Masih ada waktu barangkali sampai kita bisa melaksanakan isrok. Masih ada 7 menit lagi. Kalau ada permasalahan yang perlu diperbincangkan, silakan, kalau ada. Masih ada waktu, kalau ada. Ya, silakan. Ya, dijamin. Kan pernah sholat juga sebelum ada kewajiban, sama dengan nabi-nabi terdahulu pernah sholat juga. Sehingga kalau satu kita lihat, biasanya ada perintah itu apakah sunnah atau wajib, adanya setelah bahwasanya setelah dia kerjakan oleh nabi, kemudian baru yang resminya gitu, yang formalnya itu ayatnya turun berikutnya, tahun berikutnya. Misalnya yang kemarin kita berbeda pendapat berkaitan dengan masalah puasa hari Arafah. Nabi sebelum ada orang haji, kewajiban haji, Nabi sudah berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Sudah berpuasa. Ini orang yang mengambil bahwasanya dia mengikuti tanggalnya. Sehingga berbeda tanggal sana dengan tanggal sini, kan gitu.
Di sana udah kemana-mana mereka, udah ke Mina gitu kan ya, kita baru puasa. Nah kemudian, pada begitu jatuhnya kewajiban haji, disuruh haji Nabi, ya. Kemudian pada saat haji itu, ada hari Arafah. Pada hari Arafah itu Nabi pernah didatangkan atau disodorkan oleh ibunya Ibnu Abbas apa kalau nggak salah. Itu susu dan Nabi minum susu tersebut pada hari Arafah. Berarti yang biasa tanggal 9 dia puasa itu tidak dia puasa tanggal itu. Nah di dalam fikih yang namanya puasa itu adalah bagi orang yang tidak haji. Karena tadi Nabi minum pada saat haji di hari Arafah. Ya. Nah sehingga yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua kata ulama. Ya, bahwasanya kita bukan melihat tanggalnya, melihat tempatnya. Tempat wukuf di Arafah, di Saudi. Ya, di Arafah lah. Jadi pada saat jamaah haji lagi wukuf, ya, kemudian kita melaksanakan puasa Arafah. Jadi melihat tempatnya, bukan melihat tanggalannya. Kalau melihat tanggalannya pasti berbeda. Orang bulan kita di sini lain berputarnya dengan bulan di sana. Gitu kan? Pasti berbeda kalau lihat tanggalnya. Lagi pula tanggal itu memang Nabi udah biasa dulu dia puasa sunnah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, begitu ada hari Arafah, Nabi enggak puasa pada saat lagi wukuf ya di Arafah. Ya. Nah kemudian setelah itu baru ada berkaitan biasa bahwasanya melakukan puasa Arafah itu pada saat orang sedang wukuf di Arafah. Jadi yang mengambil yang kedua ini bahwasanya dia puasa pada saat orang wukuf di sana. Ya. Pada saat lagi wukuf ya, atau pada saat wukuf kemudian kita puasa ya di sini dan semua ya, mendunia. Sama dengan perbedaan lebaran dengan puasa itu sama karena kita tercecer jadi ulama membolehkan untuk melihat dari matlak masing-masing. Kalau memang kita sudah terkoordinasi artinya sudah satu pimpinan dunia Islam ini ya maka keputusan itu wajib untuk kita ikuti. Kata Wahba Az-Zuhaili ya di dalam Al-Fiqhul Islaminya bahwa keberadaan umat Islam atau negara-negara Islam itu tidak melebihi dari apa perbedaannya tidak melebihi apa namanya ya dari 8 jam. Jadi 8 jam kan belum setengah hari ya. Kan sehari 24 jam. Jadi dengan demikian kalau memang suatu saat sudah ada khalifah Islamiyah ya atau khilafah lah khilafah Islamiyah maka kalau dari pusat misalnya kedudukannya di Madinah mengatakan bahwasanya kita wajib puasa besok maka semuanya wajib puasa. Kita wajib lebaran besok semuanya wajib lebaran. Nah ini karena kita tidak terkoordinasi dengan baik, pimpinan kita kagak ada, khalifah dihancurkan oleh orang-orang kafir ya sehingga sampai saat ini ya kalau kaitannya dengan Ramadan dan lebaran itu bisa tapi kaitannya dengan masalah tadi hari Arafah seharusnya di dalam fikih itu adalah memang orang yang tidak haji itu dia puasa Arafah di luar orang yang haji di mana saja puasa Arafah jadi begitu ya kayak tadi tuh kan ya mungkin memang ya udah ada atau belum ya kemudian baru ada secara resmi dan ulama mengemukakan termasuk dalil yang dikemukakan di sini adalah ya oleh penulis ya bahwasanya berkaitan dengan masalah qiyamul lail berkaitan dengan masalah sholat ya. Sedang sholat udah ada cuma belum diperintahkan secara resmi baru Isra Mi'raj dikemukakan secara resmi untuk melaksanakan sholat diajarkan di situ dan jumlahnya terbatas ya dilaksanakan waktu-waktu tertentu ya sholat itu apa namanya waktu yang mau kita gitu kan ya waktu yang ditentukan kalau dulu belum cuma ya gambarannya adalah pagi dan petang ya sebelum ada kewajiban itu kemudian sekarang 5 waktu kewajiban itu jadi begitu kita
kalau kita menganalogi kiat dengan tadi puasa Arafah, kalau ini sholat kaitannya ya hampir mirip-mirip seperti ya. Baik, Allah alam bisawab. Inilah barangkali dan kita sudah bisa untuk melaksanakan sholat Isra'. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al ghafur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anni ya rahman, wa'fu 'anni ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi siril Fatihah wa bi karamatil Fatihah anta jalla jam'ana hadza jam'an marhuma wa tabarruqana ba'dihi tabarruqan ma'suma. Wala tajal ma'ana wala fina syakin au mahruma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.